Mendapati jenazah Brigadir C telah diangkat dari makam dan langsung dibawa ke RSUD Sungai Bahar untuk dilakukan proses otopsi ulang. Setelah berhasil diangkat, peti jenazah kemudian dibersihkan oleh pihak warga dan langsung dibawa menggunakan ambulans ke RSUD Sungai Bahar. Dikutip dari tribunjambi.com, sejumlah aparat berjaga untuk mengamankan proses otopsi ulang Brigadir J. Proses otopsi ulang ini dilakukan untuk menjawab keraguan atas otopsi awal yang dilakukan sebelumnya. Permohonan otopsi ulang Brigadir J disampaikan keluarga melalui kuasa hukumnya beberapa waktu lalu. Adapun pelaksanaan otopsi ulang ini melibatkan dokter forensik yang ditunjuk oleh Polri dan juga tim independen. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.